dalam TV hobi tu. Keras mata jegir, ya tak? Kata keras mata jegir, maknanya 100 kali depan aku keluar tupi. Orang Kelantan kata tupi. Sebutir, ya tak? Maknanya keluar satu. 100 kali keluar, 100 nyawa keluar. Kata dia, kata di saat bin Abi Waqas, keluar 100 nyawa satu demi satu daripada tubuh ibu, namun aku tidak akan meninggalkan agama. Maka kafartu bi Muhammadin alaihi salam. Aku tak akan kufur kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salam. Kalau ibu sudah merasa lapar, makan. Kalau tak nak makan, tak payah makan. Kalau tengok dalam bahasa Arab ni, fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala takuli. Maknanya dia nampaknya sudah konkret dengan apa yang ada pada dia, akidah yang ada pada dia, sebab dia sudah faham ayat yang kedua, ya, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan untuk berkata aku telah beriman sedangkan dia belum diuji? Jadi dia sudah faham ya bahawa ini ujian. Konflik antara memuliakan kasih sayang anak dengan ibu dengan mempertahankan akidah Islamiah. Hai, bukan senang buat. Tidak, bukan senang. Saya pernah pergi ke Wisma Perkim kan. Sentiasa ada dia masa tu Wisma Perkim tu dekat Wisma Selangor, dekat PJ. Masa tu sebelum pindah ke Kubang Krian. Sekarang ni Wisma Perkim itu, Wisma Dakwah Perkim itu di Kubang Krian, di Kelantan Darul Na'im. Dulu di Wisma Selangor, Pekari Jaya. Jadi saya, bangunan tu 3 tingkat. Jadi saya, bila saya berada di tingkat pertama tu, pejabat ni, sentiasa di bawah tu ada sahaja bunda mandir. Ibu bapa yang cari jalan untuk bawa balik anak-anak dia. Kadang-kadang tuan-tuan gali kahir. Kadang-kadang panggali. Kadang-kadang tuan-tuan maknanya gangster itu. Kadang-kadang tuan-tuan Cina. Jadi ada saja di bawah tu nak ambil anak dia dekat Wisma Perkim, Wisma Dakwah Perkim tu, dekat Wisma Selangor, PJ tu, Tari Jaya. Maknanya di kepung ada, di kubung ada, ya tak? Diambil, diculik pun ada, macam-macam keadaan. Kita terpaksa bertarung, ya, mereka pun terpaksa bertarung, ya, mereka yang masuk Islam ini pun terpaksa bertarung dengan ibu bapa dan sebagainya. Dan apatah lagi korban, ya tak? Korban yang menjadi korban, yang boleh kita jadikan korban contoh ialah maknanya siapa dia? Hakim. Apa dia? Tun Soleh Abbas. Ada Tun Soleh Abbas yang akhirnya tersingkir daripada jawatannya kerana dia melengahkan kes yang melibatkan seorang wanita yang di bawah umur. Ya, wanita yang di bawah umur. Sekiranya dia mempercepatkan kes, wanita ini akan dikembalikan kepada kedua ibu bapanya dan kembali murtad. Jadi dia sengaja melambatkan kes itu sehingga budak ini cukup umurnya 21. Tetapi korbannya dia tersingkir dan tersisih daripada jawatan yang penuh prestij. Tetapi oleh kerana tanggungjawab untuk mempertahankan akidah, tanggungjawab yang tak boleh dibuat main-main. Tanggungjawab yang maknanya kita sangat besar. Tapi korbannya enak dia tersingkir daripada jawatan tersebut. Itu Tun Soleh Abbas. Jadi katanya kepada ibu tu pulang, kalau ibu nak makan, tak nak makan, tak payah makan. Jadi setelah melihat, mengetahui keadaan yang demikian, nampaknya sangat tak berganjak, tak ngombik ke kemampuan itu. Tak ngombik, orang lain kata tak pergi. Tak pergi, eh. Saat pun datang menemuinya, ya, dikatakan bahawa akhirnya ibunya tidak juga tahan lapar, ya, lalu dia pun makan, dia pun minum. Maknya serendah. Ini yang dikatakan bahawasanya ilaiya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada akulah kamu akan kembali nanti. Maksudnya jangan risau.
jihad kamu mempertahankan akidah walaupun bertentangan dengan kasih sayang seorang ibu ataupun bertentangan keinginan seorang ibu, bukan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Fahu nabi hukum bima kuntum ta'amalun, akan diceritakan balik kepada mahsyar apa yang telah kamu lakukan, iaitu jihad mempertahankan akidah itu. Ya, jadi akhirnya ibunya makan dan minum, maka datanglah ayat yang tengah kita tafsirkan ini, turunlah ayat ini, ayatnya wa wasaina bil walidaini ihsan husna wa wasaina insan bi walidaini husna, buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Cumanya wa in jahadaka li tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jadi secara khususnya ayat ini turun kepada Sa'ad, tapi secara umumnya kita bab al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah, pelajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus. Walaupun sebab yang khusus Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi lafaznya umum, tak sebut nama pun. Siapa juga di antara kita esok kalau tiba-tiba bertentangan antara akidah dengan kasih sayang keturunan, ya tak, kasih sayang keluarga, kalau kita bertentangan dengan akidah, kita tak akan taat, kita tak akan patuh. Katalah dalam keluarga kita kan, tiba-tiba ada nak panggil bomo, nak muja itu, nak muja ini, tak boleh, kata kita kan. Apatah lagi saat-saat yang kritikal, barangkali ibu, barangkali ayah, saat-saat kematian, tiba-tiba nak libatkan dengan syirik, tak pasal. Tidak, bayangkan tengah sakit, saat kritikal, persimpangan, hidup mati, tiba-tiba nak libatkan benda yang syirik, nak panggil bomo pula, tak pasal. Kata bomo, sebenarnya ada orang buat ni, ada orang dekat, dia nanam. Orang dekat nanam pun bukan. Udah kena, yalah, udah tak tegur. Jadi kita bawa orang buja, nurun dalam rumah, kita pun bersyubahat juga. Jadi kita dalam kes waktu itu, bila berlaku konflik, ketika itulah akidah kita tergugat. Kita mesti mempertahankan ya, akidah. Jadi dengan sebab itu, lafaznya umum, lafaznya sebut insan umum, ya tak? Maknanya biwalidaihi husna, umum, kedua ibu bapa, maka lakukanlah ya, maknanya berbuat baiklah secara husna, umum tak, walaupun sebabnya khusus. Sebab itu dia ada kaedah dalam tafsir al-ibratu bi'umumil lafzi. Ibrah, pengajaran diambil daripada umum lafaz, la bi'khususis sabab, bukan dengan sebab yang khusus. Jadi kita tengok situ, kataan ini semua sebagai maksudnya dah ada dah dalam bahasa Melayu. Ibrah, ibrah tu pengajaran, umum dah ada dalam bahasa Melayu. Lafaz tu pun ada dalam bahasa Melayu. Khusus pun ada dalam bahasa Melayu. Sebab pun ada dalam bahasa Melayu. Al-ibrah tu bi'umumin lafzi la bi'khususis sabab, bukan dengan sebab yang khusus. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum. Cuma dalam bahasa Melayu tak ada al, dalam bahasa Arab banyak al. Itu dia masih elok sikit. Masa bila nak pakai al, masa bila tak nak pakai an. Di situ ya tak? Jadi dipanggil, kalau ada al dipanggil proper noun, kalau tak ada al improper noun ataupun indefinite noun. Itu maknanya di dalam ilmu nahwu, ilmu nahwu. Lajuklah tuan-tuan, bukan tak boleh, boleh tak tanda. Tak ada kiri isim kan? Tak ada kiri isim. Di bahasa Arab kiri isim. Jadi dia kata apa di situ? Ya, kalau ibu sudah merasa lapar, sila. Ya. Jadi maka datang ayat ini, isinya sudah tenang, iaitu bahawa kedua orang tua memang wajib dihormati. Wasiatnya ialah berlaku husna. Ialah wajib dihormati. Wajib berkhidmat kepadanya selama hidup di dunia. Kalau kita baca dalam surah Al-Ankabut dua musim yang lalu, iaitu wasahibhuma fid dunya ma'rufa
bergaulah dengan keduanya, bersahabat dengan keduanya dengan cara yang baik. Ya, kalau sekiranya mereka support syirik, kita takkan berlaku syirik. Wa in jahadaka, sekiranya mereka itu suruh kamu melakukan syirik, kita tidak akan melakukan syirik. Tetapi apabila sudah tidak sama dengan sudah akidah, bukan putus hubungan, hubungan tidak putus, bahkan disuruh. Wa sahib kuma, sahib ni sahabat, sahib maknanya sahabat, maknanya berdampinglah dengan keduanya. Wa sahib kuma di dunia ini ma'rufah, dengan cara yang baik, bukan putus, ya, bukan putus. So itu tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kita pun rasa pelik, ada sesuatu yang dikatakan sebagai convention, asal tukar dia nama, asal tukar dia agama, bindah lain. Bila tukar dia agama, bindah lain, bindah lah, bindah pun ha? Asal tukar dia agama, bin-nya sudah lain, bin Abdullah. Kedihan ini satu benda yang tak semestinya. Bahkan ada orang-orang kafir, ya, yang dia rasa kecil hati. Kenapa kami ini tak ada nama kami bila anak kami nak masuk Islam? Tiba-tiba nama kami kena padam. Itu yang kami tak bagi pun. We are still their biological parents, kata dia. Ya. Masa satu kes, ya, di rapat di sekolah Julan, ya, sekolah Gunung Rapat, sekolah apa? Mak bapak tak setuju. Kenapa? Dia kata asal masuk dia agama Islam, habislah kami, tak adalah nama kami dah tunjuk, padahal kami lah yang melahirkan mereka. Jadi maknanya dari situ, kita tidak berlaku ma'ruf. Kalau kita berlaku ma'ruf, kita kekalkan nasabnya, masih lagi nasab yang sama, iaitu daripada mak dan bapaknya. Walaupun agamanya dah berbeza, tapi nasab ni tetap nasab daripada mak bapak ni tadi. Kenapa nak ditukar bin Abdullah pula? Tapi dah jadi satu yang convention itu, bahawa kalau dah tukar nama, tukarlah bin Dolor. Dolor mana ni dah tahu? Dolor mana ni dah tahu? Tak semestinya bin Dolor. Yang penting dia ni dah masuk Islam. Bapaknya dia lebih nama pun lim kukuk lim tak kira lah kukuk. Kenapa? Itu persoalan yang kadang-kadang timbul konflik daripada orang-orang kafir yang tak bagi anak ni masuk Islam sebab nama mereka dihapus buang daripada nama anaknya. Itu yang mereka tak bagi. Itu je kesnya. Kadang-kadang itu je kesnya. Dan sebenarnya Islam boleh kekalkan. Contohnya kita kata siapa? Nama anak Abu Jahal. Siapa? Yang sahabat Nabi. Nama anak siapa? Ikrimah. Ikrimah tu sahabat Nabi. Bin apa? Abu Jahal. Bin Abu Jahal, Muawiyah. Bin apa? Abi Sufyan. Oh, sudah. Tak ada bin Dolok, tak ada. Ada bin Dolok. Kalau ada bin Dolok, tak ada. Kita daripada tukar bin Dolok. Yalah. Jadi maknanya ke situ, tak ada sebab kita nak tukar nama biar bapaknya. Tukar apa itu lah. Jadi dia kata, kenapa nama saya tidak dikekalkan. Itu yang menyebabkan dia rasa berat untuk bagi anaknya masuk Islam. Bayangkan tuan-tuan. Jadi benda-benda orang itu sebenarnya, benda-benda yang sifatnya disebut sebagai apa ya, titik-titik yang dipanggil apa ya, maknanya yang panas ini, maknanya perkara-perkara isu-isu yang dipanggil burning issues, ya, or daripada burning issues of convergence into Islam, maknanya isu-isu yang panas berkaitan dengan orang yang ubah hukum agama kepada Islam, yang ini mesti diselesaikan. Ya, yang ini mesti selesai. Yang kedua dia tanya, ustaz, dia kalau masuk Islam, saya susah hati. Kenapa? Nanti kalau saya mati, dia tak ada doa sama saya. Kenapa? Kalau dia sudah mati, dia benarnya kalau ada budaya dia, bukankah gambar mak bapaknya itu dilentur? Kan? Betul megang, colok rasanya. Kan? Doakan mak bapak. Padahalnya dalam Islam, Rabbir firli wali walidayya. Setelah kita minta ampun kepada diri kita, kita minta ampun kepada dua ibu bapa kita. Maknanya kita, maknanya kalau kita lihat di dalam hierarkinya, pertama kita kena minta ampun kepada diri kita. Yang kedua kita minta ampun kepada dua ibu bapa kita. Jadi maknanya di situ,
minta ampun seorang anak kepada dua ibu bapanya yang sudah ataupun yang mati kafir, yang sudah mati sedangkan mereka itu kafir, maka di sana akan meringankan azab walaupun tidak mengeluarkan mereka daripada neraka. Tidak mengeluarkan mereka daripada neraka tapi meringankan azab. Bagaimana Abu Talib diringankan azabnya walaupun dia tak keluar daripada neraka, tapi diringankan azabnya dan dia adalah orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Jadi maknanya di situ bukan tidak boleh. Jadi penjelasan-penjelasan begini kepada orang-orang mak bapak yang kadang-kadang rasa berat nak lepaskan anak ni masuk Islam, bukan kerana mereka tak suka Islam, tapi ada benda yang tak selesai. Isu-isu yang panas, yang tidak selesai, yang perlu diselesaikan dan perlu dijelaskan. Nanti kami hari raya dia tak balik rumah, katanya. Nanti kalau kami kongsi pacoy, dia tak balik rumah. Siapa kata tak balik rumah? Balik. Bawa oleh siang, bawa oleh dapur. Siapa kata tak boleh balik? Balik ke? Bawa siang, bawa dapur. Tak ada masalah. Bawa koyok, bawa belanja. Tak ada masalah. Bahkan mereka dah pun siapkan. Ya, kalau di Sungai Buloh, Sungai Siput tu, ada seorang sahabat saya dikahwin dengan Cina. Dia siapkan bilik. Bila balik raya ke Sungai Buloh tu, dia siapkan bilik. Dalam bilik tu ada dapur, ada koyok, ada pun. Ini khusus untuk maknanya anaknya yang dah masuk Islam. Dan anaknya yang masuk Islam pula yang jaga berat hadiah sekarang. Ya, anak dia yang masuk Islam pula yang jaga berat. Anak dia yang lain ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan. Ya. Tema antarabangsa. Kita dia fikir tak global. Kita ni fikir kita tak lepas. Orang nak fikir antarabangsa. Kita fikir kita tak lepas pun terlepas juga. Tak lepas tapi terlepas. Era pantau terlepas. Era Gifting Island terlepas. Bagaimana Gunung Bodoh terlepas. Nanti bila terlepas ni aku dengar. Baik, jadi maknanya di situ bagaimana berkhidmat kepadanya selama hidup di dunia walaupun berbeza agama. Tetapi kalau keduanya mengajak dengan keras, sungguh-sungguh berbagai-bagai cara supaya kembali dari kafir, fala tuti' huma, janganlah kamu taat kepada keduanya. Dengan demikian maka menanglah akidah di atas kasih sayang anak dengan ibu. Sebab apa? Akidah ni sangat menentukan di padang mahsyar, sangat menentukan syurga neraka. Maknanya apabila sampai di padang mahsyar, hubungan ibu bapa dengan anak dah tak ada dah. Bahkan pakat lari je, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pakat lari, mak lari pada anak, anak lari pada mak, tak ada lah. Ya, di kulli imri'in yawma'idhin sya'nun yughni, setiap orang dengan kehadiran. Jadi maknanya di dunia ini maknanya kita kata memang perlu memberikan khidmat kasih sayang, tapi kalau sudah melibatkan konflik akidah, kita kena pertahankan akidah. Tuan-tuan perempuan, zaman kita tak usah kata mak bapak, zaman kita ni cukuplah kekasih. Cukuplah maknanya kekasih dia, ya? Dengan sebab kekasihnya dia sanggup tukar agama, ya? Kekasihnya orang Sabah, orang Sarawak yang tak Islam, ubah agamanya, ya? Kadang-kadang dengan sebab kekasih dia belum ada hubungan pun, ya, belum ada hubungan pun. Itu sejarah kita lihat bagaimana Isabella murtad kerana cintanya kepada King Ferdinand, sehingga akhirnya dia sanggup maknanya menjadi punca kepada kejatuhan kerajaan Islam Umayyah di Andalus, Malaga, Valencia, Portugal dan sebagainya. Ini punca antara dia mengutamakan cinta lebih daripada akidah. Umat ini oleh kerana tidak begitu faham sejarahnya, maka kadang-kadang umat ini tiba-tiba tenggelam dalam maknanya keadaan di mana mereka dihina begitu rupa oleh musuh-musuh mereka. Mari kita kembali kepada ayat 2 dan 3 di atas tadi. Apakah manusia mengira ahasibannas ayyutraku ayyaqulu amanna
mereka akan dibiarkan saja mengaku beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka tidak dikenakan ujian. Sesungguhnya telah diuji, walaqad fatanna alladziina min qablihim, telah diberi cobaan pada umat-umat yang sebelum kamu. Ya, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka dibuktikan oleh Allah siapakah yang shadaqu, yang benar. Wala ya'lamanna alkadzibiina, terbuktilah siapa yang dusta dalam dakwaan-dakwaan iman. Ha, di sinilah kata pengarang nampak ujian iman saat bin Abi Waqqas. Ialah berdepan dengan kasih sayang seorang ibu, berdepan dengan rahmat dan belas kasihan seorang ibu, dengan akidah yang terpaksa dipertahankan. Ha, jadi saat berjaya, ya, kalau imannya tidak kuat, dia luntur, tidak tahan melihat ibunya mati kelam. Ini cobaan-cobaan yang akan dihadapi oleh maknanya orang yang beriman dalam pelbagai bentuknya, ya, dalam pelbagai bentuknya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke buku surat 152. Wawasayna al-insan, kami wasiatkan kepada manusia biwalidaihi, supaya kepada kedua orang tuanya husna, bersikap dengan sikap yang baik. Tuan-tuan, antara sikap yang baik itu ialah mendoakan, ya, warhamhuma kama rabbayana shaghira, kesihanilah keduanya sebagaimana keduanya mengesihani kami. Termasuklah doa kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Termasuklah kita berbuat baik itu ialah kita berterima kasih kepada kedua ibu bapa, mendoakan keampunan, berbuat baik semasa mereka hidup dan bergaul dengan mereka, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan merendahkan suara, fala takun lahuma uff wala tanharhuma, jangan kritik keduanya. Ini semua adalah arahan-arahan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan berbuat baik kepada ibu bapa ni, kedua ibu bapa ni, arahannya setelah wa'budullah la tushriku bihi syai'a wa bilwalidayhi ihsana, maknanya Tuhan atom supaya jaga kamu punya akidah, jangan kamu syirik, sebaliknya kamu mesti berpegang kepada tauhid. Selepas itu arahan Allah, wa bilwalidayhi ihsana, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Jadi maknanya arahan buat baik kepada kedua ibu bapa ni setelah menjaga akidah, setelah jangan syirik kepada Allah, jaga akidah, arahan kedua buat baik kepada kedua ibu bapa. Termasuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa sebagaimana yang disebut di dalam hadis, iaitu setelah wafat kedua ibu bapa, maka kita berbuat baik dan menghubungi silaturahim dengan kawan-kawan ibu bapa. Nampol seorang ni memang, ya tak? Ayah kamu kemari, nah, kan? Mak kamu kemari. Kita pun seorang nak tengok sejarah, ya tak? Sejarah mak dan ayah ke, sejarah ayah ke, masa pakai pentelun besar, ya tak? Nah, pentelun. Pentelun orang putih ke lah yang besar, ya tak? Tapi kalau pentelun besar, pendek tak dah, pada lutut nampak, ya tak? Kalau tengok kamu polis zaman itu, ya Allah, rasa kacung ke nanti, ya tak? Pegang cotak, ya tak? Jauh banget, ya tak? Ada lagi orang putih, macam mana kira, ya? Stokin panjang, stokin pendek, ya tak? Jadi, kalau dari Tuhan datang wasiyah, artinya ialah perintah. Kalau daripada orang tua datangnya wasiyah, iaitu maknanya kita kata pesan-pesanan, ya, pesan-pesanan amanah untuk dilaksanakan. Jadi kalau daripada Allah, wasaya itu sebagai commandment. Sebab itu dia ada wasaya al-asyara, the ten commandment yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Tuhan mewajibkan dan memerintahkan kepada manusia supaya kepada ayah bundanya hendaklah bersikap baik, kerana kedua orang tua itu adalah asal usul kejadian manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang melakukan jenayah, ya, contohnya dia sanggup membunuh, ya, kedua orang tuanya ataupun salah seorang daripada keduanya atas alasan untuk mendapat harta pusaka, kebetulan orang tua itu dah tak larat,
harta banyak, kedekut dia pula pun. Jadi anak ni dah tak sabar-sabar geram dia ni, menegunuh ni bapa. Dia lelah dapat harta pusaka, tak dapat. Ya, tak dapat. Pasal sudah ditebak pokoknya, mana dapat? Sudah ditebak pokoknya, mak bapak tu pokok. Tak dapat dalam itu. Ya, dan tak dapat dalam itu. Sebab asal usul kejadian. Dengan perantaraan keduanya lah Allah menghadirkan tiap manusia ke bumi ini. Adanya Adam, bapa kita. Adanya Hawa, ibu kita. Jadi kalau tak ada Adam, bapa, tak ada Hawa dan ibu, mana nak datang manusia? Jadi oleh kerana itu, berbuat baiklah kepada ibu bapa Adam dan Hawa itu. Ya. Jadi diceritakan di sini bahawa ayah yang mencarikan segala perlengkapan hidup, ya, bapa mana, maknanya kami telah lebihkan. Sebab apa? Sebab mereka itu mencari kelengkapan hidup. Ibu mengasuh, menjaga, ya, menjaga di rumah. Dan di dalam ayat 23 surah Al-Isra, dengan tugas tegas Tuhan menjelaskan bahawa sesudah menyembah Allah yang esa, tidak sekutukan Allah, hendaklah manusia itu berbuat baik. Ini ayat ini selalu dibaca oleh almarhum qari kita, maknanya Haji Ismail Hashim, ya tak? Haji Ismail Hashim. Wallahu a'lam, dia sebenarnya bukanlah ustaz. Kita tu asyik pandai dia qari, dia bukan ustaz, ya tak? Bukan semua orang pandai baca Quran ustaz. Dia belajar buat tajwid dia. Bila tanya pekong, mudah tak boleh jawab. Jadi apa ada kata saya bukan ustaz? Ustaz boleh baca Quran? Itu saya ustaz Quran. Saya ustaz Quran. Jadi maknanya bukan dia fokus Quran, dia pandai dia baca Quran. Tapi bukan semua dia sempat mengaji segala fiqh dan sebagainya. Termasuklah anak-anak kita yang ada tahfiz. Ya, anak-anak kita yang ada tahfiz, kadang-kadang aspek-aspek fiqh, kadang-kadang dia tidak diasuh dengan aspek-aspek fiqh itu, akidah itu dan sebagainya. Jadi maknanya kita kena lihat orang itu dengan pandangan yang menyeluruh. Jangan kita cepat menghukum, ya, jangan kita cepat menghukum. Jadi ayat ini biasa, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyakan wa bil-ihsani, ya kan? Tuhan telah menetapkan kepada kamu supaya kamu tidak sembah melainkan kepadanya, illa iyyak wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah berlaku ihsan, berlaku baik. Tuan-tuan, ihsan lebih daripada hasan. Hasan ni baik, ihsan ini lebih daripada yang baik. Maknanya tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Itu dibagi-bagi ihsan. Ihsan ini dia ada peningkatan demi peningkatan demi peningkatan. Sebab kedua ibu bapa semakin uzur, semakin uzur, maka khidmat kita semakin bertambah, semakin bertambah. Itu yang dikatakan ihsan. Jadi dia itu superlatif. Superlatif ataupun dipanggil tafdil, isim tafdil. Maknanya dia bertambah lagi, bertambah lagi baik daripada semasa ke semasa. Imma yabdu'anna indakal kibar ahaduhuma au kidahuma fala taqul lahuma uff. Salah seorang itu ataupun kedua-duanya bila sampai umur tua, maka janganlah kamu berkata uff, fala wala tanharhuma, dan jangan kamu terbik kedua-duanya. Jadi ini nak jaga sungguh, ya, nak jaga sungguh bukan mudah, ya. Jadi sebagai orang yang telah beriman kepada Allah, seorang mukmin tidak mengenal lagi ada Tuhan selain Allah. Walaupun dipaksa sembah, kita takkan sembah yang lain. Sudah kita beriman, sumainya amma yasir, ya, biasanya semuanya itu bertahan dengan iman mereka. Kalau diajak menyembah yang lain, orang mukmin tidak akan dapat mengikutnya. Lakum dinukum waliya dini. Ya, kalau kita tengok ayat itu, di itu di bawah, di hujungnya ada baris bawah. Waliya dini, nun tu, nun di hujung tu baris bawah. Selalunya nun di hujung tu baris depan tanwin ataupun dhammatain. Tapi kali ini nun di baris bawah, maknanya dini. Lakum dinukum waliya dini. Komo kamu kom, aku kamu.
maknanya bukanlah maksud nak menghormati koma sampai aku nak gadaikan agama aku. Dah, bukan yang dikatakan toleransi agama itu sampai kita kongsi akidah. Dah, yang dikatakan toleransi agama